Sahabat catur, kita jumpa lagi. Banyak saya lihat sahabat-sahabat yang main catur online. Pembukaan-pembukaan yang mereka mainkan sudah sangat bagus. Mereka bisa membangun posisi pembukaan yang sangat kuat dan kokoh. Dan bisa dijamin mereka tidak akan kena jebakan lagi di babak pembukaan. Tapi sayang seribu sayang, setelah partai masuk ke babak tengah, posisi yang tadinya sudah sangat kuat kemudian secara perlahan-lahan menjadi lemah dan akhirnya hancur lebur di babak tengah. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, jawabannya sederhana. Karena mereka tidak memahami tema-tema kombinasi, sehingga mereka sering dibikin rujak oleh lawan-lawan di babak tengah. Sangat menyedihkan. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan tema-tema kombinasi. Tujuannya agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya dan tidak akan pernah lagi dibikin rujak atau sate oleh lawan Anda. Tema yang akan saya bagikan kali ini adalah Demolition of Pawn Structure atau membongkar susunan bidak. Ini adalah tema yang K21. Untuk tema yang lainnya sudah ada pada video-video saya sebelumnya. Demolition of Pawn Structure adalah demonstrasi pada susunan bidak, yaitu teknik merusak susunan bidak dengan pengorbanan perwira pada bidak lawan di petak sekitar raja. Jika posisi raja ada di sayap raja, maka pengorbanan tersebut di petak H7, H2, G7, G2, atau F7, F2. Bila raja rokade panjang, maka pengorbanan tersebut di petak A7, A2, B7, B2, atau C7, C2. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita lihat contohnya. Di sini kita ingin menghancurkan raja lawan. Dan di sini tentu kita hancurkan dulu bidak H7-nya dengan mengorbankan benteng pukul bidak H7 skak. Raja pukul benteng, maka kita menteri H5 skak. Raja terpaksa G8, menteri F7 skak. Raja H8, menteri pukul bidak G7 skak mat. Nah, sahabat catur, berdasarkan contoh tadi, tentu Anda sudah paham dengan tema Demolition of Pawn Structure atau menghancurkan susunan bidak. Sekarang kita mulai latihan yang pertama. Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini putih ingin menghancurkan raja hitam. Maka pertama kita hancurkan dulu bidaknya dengan mengorbankan kuda. Kuda pukul bidak H7. Bila raja tidak pukul kuda atau raja lari H8, maka benteng pukul bidak F7 skak, raja pukul benteng, menteri F6 skak mat. Dan di sini apabila raja pukul kuda, benteng pukul bidak F7 skak, benteng pukul benteng, menteri pukul bidak G6 skak, raja H8, menteri pukul
benteng F7 mengancam mat di A7. Tentu menteri terpaksa G8 melindungi mat. Menteri A5 skak. Raja G7. Gajah A6 skak. Raja A8. Gajah F8 open skak. Menteri terpaksa tutup. Menteri pukul menteri skak mat. Sekarang latihan yang kedua. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini putih menghancurkan hitam dengan gajah pukul bidak A7 skak. Di sini apabila raja tidak menerima korban gajah, maka raja tentu A8, maka gajah E4 hitam bidak G6. Kuda F5 mengancam menteri. Bidak pukul kuda. Benteng G3 rencana menteri skak mat ke A5. Tentu di sini terpaksa gajah G7 menteri H5 skak menteri. Terpaksa tutup. Menteri pukul bidak. Ancaman benteng ke H3 menangkap menteri. Di sini tentu terpaksa hitam. Tidak ada pilihan lain atau langkah yang baik. Mungkin kuda ke F6. Maka benteng H3 dan hitam sudah hancur. Di sini apabila raja pukul gajah, maka kuda E4 mengancam menteri dan gajah. Menteri pukul bidak D5 mengajak pukul menteri. Benteng A3 skak. Raja G8. Menteri H5. Dan mat di H7 atau A8 tidak bisa dilindungi lagi. Itu artinya hitam sudah kalah. Sekarang latihan yang ketiga, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini untuk menghancurkan hitam, putih mengorbankan gajah ke H7, skak, raja memukul, menteri H5, skak, raja G8. Di sini putih kembali mengorbankan
benteng, bidak, pukul bidak, G7, raja terpaksa pukul, benteng G1 skak, raja terpaksa F6, bidak maju F5, rencana skak mat ke G5. Maka di sini tentu benteng G8 melindungi mat, menteri H4 skak, raja terpaksa pukul bidak, menteri pukul menteri, dan hitam sudah kalah. Sekarang latihan dan keempat, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini putih, bidak pukul kuda, menteri pukul benteng, dan di sini putih menghancurkan susunan bidak hitam dengan gajah pukul bidak skak, raja pukul gajah, menteri H5 skak, raja G8, menteri G5 mengancam mat di G7. Bidak terpaksa maju, menteri H6, dan mat di G7 tidak bisa dilindungi lagi. Sekarang latihan yang kelima, silakan Anda cari langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini putih menghancurkan susunan bidak hitam dengan gajah pukul bidak F7. Benteng pukul benteng. Menteri pukul benteng. Raja pukul bidak H7. Benteng E5 mengancam menteri. Bidak pukul benteng. Menteri H5 skakmat. Sahabat catur, itu tadi tema Demolition of Pawn Structure atau membongkar susunan bidak yang harus ada dalam memori otak Anda agar Anda mampu menciptakan langkah-langkah kombinasi dalam permainan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Egg Rai atau Sinar Egg. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya, agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.